ternyata dia kena kolik, Syah. Makanya aku bawa langsung ke IGD. Oh, terus Arsan kondisinya gimana sekarang? Udah, Arsan udah mendingan banget kok. Itu dokter Aga? Iya. Dia tuh selalu ada di rumah sakit ya setiap kamu kesana. Apaan sih, Syah? Namanya juga dokternya di rumah sakit lah. Dokter Aga kayaknya deket banget sama pasien itu ya? Bukannya itu yang waktu kecelakaan waktu itu ya? Dokter Aga juga yang nolongin sebelum bawa ke sini. Iya benar, setiap dia datang ke sini pasti dokter Aga yang nanganin. Shh, udah nggak baik ngomongin dokter. Ayo kita kejar. Ayo. Ya, makasih. Permisi. Nah, gini caranya. Simpel kok. Biar gampang diingat yang ini ya. I love you. Nah, sambil diangkat. Oke. Udah angkat aja kak, kan ada aku di sini. Kakak angkat dulu ya. Iya. Halo Sya. Loh, kok kamu di rumah sakit? Iya. Tadi di rumah Arsya nangis-nangis, terus abis itu dia gak mau minum susu dan dia muntah. Ternyata dia kena kolik, Sya. Makanya aku bawa langsung ke IGD. Oh, terus Arsan kondisinya gimana sekarang? Udah, Arsan udah mendingan banget kok. Itu dokter Aga? Iya. Dia tuh selalu ada di rumah sakit ya setiap kamu kesana. Shh, hey, apaan sih, Syah? Namanya juga dokternya di rumah sakit lah. Ya udah aku ke rumah sakit deh. Enggak usah. Udah aman kok. Tuh. Arsyan udah ditanganin dokter dan ntar lagi udah boleh pulang. Enggak, bahaya ini udah malam, aku temenin ya. Udah, enggak usah, Syah. Aku bisa kok. Ini juga aku bareng Ayu. Kamu istirahat aja ya. Nanti kalau ada apa-apa aku kabarin, oke? Ya udah, tapi kalau ada apa-apa kabarin langsung ya. Iya. Sebentar ya. Saya mau ambil susu formula. Ya udah dulu ya, aku mau lanjut urusin Arsyan. Udah. Alhamdulillah, Kak. Kondisinya Arsyan kayaknya udah membaik deh. Ya, jangan nangis lagi ya. Jangan nangis lagi. Good boy, gara-gara dipijit ya. Iya.
Ayo udah, jangan dikerjain terus, adeknya lagi sakit. Gimana kak, orang dia lucu. Syah? Mbak? Lagi telepon-teleponan sama Risti? Iya pak, tapi dia lagi di rumah sakit. Oh ya? Kenapa? Arsen masuk rumah sakit. Ustaz Risti khawatir, katanya Arsen nangis terus. Katanya dia kena kolik kalau nggak salah. Apa? Ya udah papa kesana ya? Nggak usah pak. Katanya nggak apa-apa kok Arsennya. Udah mau pulang juga dia. Bener nggak apa-apa? Ya udah deh. Baju ya? Adisti. Ini susu formula dan probiotiknya. Bisa dicampur ke susu satu kali sehari. Dan saya biasanya rekomendasikan susu ini buat bayi-bayi yang punya pencernaan sensitif. Dicoba aja, mudah-mudahan cocok sama Arsya. Oke, kasih dok. Dokter Aga kayak beda gitu ya ngeliat Kak Adis. Dok. Maaf. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok. Saya sama Ayu benar-benar kebingungan tanpa bantuan dokter. Sama-sama. Saya seneng kok bisa membantu. Ya deh kalau gitu saya pamit ya dok. Iya. Hati-hati ya. Bye jagoan. Aduh. Sabar ya mas, saya panggilkan dokter Aga dulu ya. Ya sus. Dok, ada pasien yang kecelakaan, yang kehilangan banyak darah. Golongan darahnya? Dari data pasien, golongan darahnya A. Sedangkan stok darah A di kita sedang habis. Harus segera cari pendonor. Coba. Baik. Dok, golongan darah saya A. Biar saya aja yang donor. Bu, ini bisa ditekan ya? Ya. Maaf. Gak banyak orang yang mau dan siap untuk mendonorkan darahnya. Tapi kamu berbeda, Dis. Donor darahnya udah selesai ya, Bu. Ini bisa ditekan bekas lukanya ya. Oke, kasih ya, Sus. Yang harusnya terima kasih itu saya, Bu, karena Ibu udah mau bantu donor darahnya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Dok, saya harus antar ini ke dokter Reno yang menangani pasien. Iya, kasih ya, Suster. Iya, mari, Bu. Adisti, sebaiknya kamu istirahat dulu. Karena kan kamu habis kehilangan banyak darah. Bisa aja ada gejala seperti pusing. Saya nggak apa-apa kok, Dok. Justru saya harus cepat-cepat pulang. Kasihan Ayu sama Arsyan nunggu lama nanti. Arsyan juga harus cepet pulang biar dia bisa istirahat. Ya. Tuh kan, apa saya bilang? Duduk lagi. Ini ada coklat. Kamu makan ini. Ini bisa membantu kamu supaya gak pusingnya lagi. Makasih dok. Sekali lagi, saya terima kasih banyak ya. Karena kamu udah membantu saya untuk membantu pasien tadi.
Dok, apa yang saya lakuin ini gak seberapa sama apa yang udah dokter lakuin ke saya dan keluarga saya. Kadis, pulang yuk. Aku gak enak sama suster, soalnya aku titipin Arsyan sama suster. Iya, pulang sekarang ya. Kakak juga udah enakan kok. Yaudah dok, saya pamit pulang dulu ya. Iya, terima kasih ya. Iya, makasih coklat ya. Hati-hati.